Semenjak pekan lalu hingga hari ini, hampir sebagian besar negara-negara di Asia Selatan masih terdampak gelombang panas atau heatwave. Badan meteorologi di negara-negara Asia seperti Bangladesh, Myanmar, India, China, Thailand, dan Laos telah melaporkan kejadian suhu panas lebih dari 40 derajat Celcius yang telah berlangsung beberapa hari belakangan dengan rekor-rekor baru suhu maksimum di wilayahnya. Suhu panas yang melonjak belakangan ini membuat jalanan di Surat dan Ahmedabad, India mengalami hal-hal tak terduga. Tak hanya harus menanggung suhu panas yang ekstrim, jalanan aspal yang baru dibuat meleleh karena panas yang terik. Dilansir dari Times Now pada Selasa 25 April 2023, suhu maksimum di Ahmedabad sempat menyentuh 41 derajat Celcius pada beberapa waktu lalu. Dan Departemen Meteorologi India atau IMD juga memperkirakan hal tersebut masih terjadi hingga sisa minggu ini. Kenaikan suhu panas ekstrim tersebut menyebabkan aspal baru meleleh di jalan sepanjang 200 meter yang menghubungkan jembatan Chandra Shekhar Azad ke Adajan Patia di Surat, India. Sementara itu, para pengendara yang melalui aspal meleleh tersebut terlihat mengemudi dengan hati-hati agar tidak terpeleset. Dan pejalan kaki juga mengeluhkan alas kaki mereka yang menempel di jalan. Di Ahmedabad, aspal dan lapisan aspal meleleh secara spontan di Jalan Sudram Nagar sepanjang 1,5 km di distrik Gomtipur Kota. Menurut pejabat Surat Municipal Corporation atau SMC, upaya yang dilakukan untuk mengeringkan aspal yang cair, mereka menaburkan debu batu, meskipun masih tetap lengket. Hal itu dilakukan setelah foto dan video viral di media sosial memperlihatkan kondisi jalan yang meleleh tersebut. Saat disinggung ada kelalaian pada pihak kontraktor, pejabat tersebut mengatakan bahwa kualitas bahan yang digunakan dan keseluruhan proses sudah sesuai dengan standar yang dipersyaratkan. Hanya berselang sebulan, peleburan jalan kembali terjadi akibat panas berlebih yang menyebabkan ketidaknyamanan para pengendara dan pejalan kaki. Waduh, pantesan ya, akhir-akhir ini panas banget guys. Gimana nih di tempat kalian? Jangan lupa berkomentar di bawah ya.